Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat channel Orang Biasa. Apa kabarnya? Semoga Anda sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas Nisa Sahbian. Orang tua Nasibian bilang bahwa anaknya tidaklah berebut suami orang. Simak videonya. Oke, langsung ke TKP. Ayah Nisa Sahbian akhirnya merespon soal anaknya yang dituduh perusak rumah tangga Riri, Mairus, dan Ayus. Komar mengaku kaget sang anak tiba-tiba diterpa isu tak sedap itu. Menurutnya, selama ini Nisa adalah orang yang baik dan tidak pernah berperilaku aneh. Kalau kaget, ya pasti. Karena selama ini berangkat kerja sama orang tua, selalu pamit. Kalau yang kurang pantas seperti itu, setahu saya dari watak tabiatnya sehari-hari enggak ya, ungkap Komar di Bekasi, Jawa Barat, Minggu 21 Februari 2001. Lebih lanjut, Komar menuturkan anaknya saat ini tengah menemani ibundanya berpergian. Disebut Nisa tengah menghibur sang ibu yang juga kaget atas berita yang beredar. Sekarang ini Nisa lagi pergi dari jam 6 pagi sama ibunya, nemanin ibundanya. Kagetlah dia pasti, jadi berusaha menghibur, ujar Nisa ke ibunya, tutur Komar. Selain itu, Komar juga menyatakan bahwa Nisa sangat takut pada ibundanya. Pasti jika melakukan sesuatu anaknya itu selalu minta restu dari orang tua. Selama ini ya Nisa itu selalu pamit sama orang tua. Dia paling segan dan takut sama ibunya. Apa-apa ya ibunya juga, tambahnya. Terakhir, Komar yakin anaknya tidak mungkin melakukan hal kurang pantas seperti itu. Ia juga menanggapi pengakuan keluarga Ayus Sahbian adalah berita bohong. Ya, kalau memang dia, adik Ayus, mengatakan seperti itu, buat saya nggak benar. Buat saya itu cuma bohong lah. Orang tua lebih paham anaknya gimana, bukasnya. Thank you.